Kalian ini kan bersepakat dulu sebelum jadi saksi di sini. Ini kamu nerangkan ini ya, kamu nerangkan ini. Ngertilah kami itu. Sepakat dulu, kamu nerangkan ini aja. Kamu nerangkan, bilang aja rugi, bilangkan ini. Kentutlah kalian. Banyak mencela-mencelainya. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Jujurlah saya jelaskan itu. Kalau udah begini itu jadikan tersangka, Pak. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan mega korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo pada Senin 11 September 2023 lalu. Jemmy Suciawan, yang merupakan dirut PT Sunshine, Muhammad Feryandi Mirza, Kepala Divisi Last Mile, dan Bahul Bakti Kominfo, dan Elvano Hatorongan, pejabat pembuat komitmen Bakti Kominfo. Penetapan ketiganya sebagai tersangka merupakan hasil evaluasi dari pemeriksaan sebagai saksi di persidangan. Adapun peran masing-masing saudara EH selaku KPK selaku PPK diduga telah memanipulasi kajian untuk seolah-olah dapat diselesaikan 100% apabila diberikan waktu perpanjangan. Dan belakangan terbukti perpanjangan diberikan, senyatanya pekerjaan tersebut tidak selesai karena diduga isi dari kajian tersebut diduga tidak menggambarkan kondisi real dari penanganan proyek dimaksud. Sedangkan saudara JS diduga telah menyerahkan sejumlah uang kepada AAL, IH, GMS, dan saudara MYM dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5. Adapun peran dari perbuatan saudara MFM selaku kepala divisi bersama-sama dengan saudara AAL telah mengkondisikan perencanaan sehingga akibat perbuatan tersebut memenangkan penyedia tertentu yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan ditetapkannya 3 tersangka baru, maka total jumlah tersangka dalam kasus megakorupsi BTS 4G Bakti Kominfo menjadi 11 orang. Mulai dari Johnny Gerard Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, hingga sejumlah Direktur Utama perusahaan swasta turut terlibat dalam megakorupsi yang merugikan negara hingga lebih dari 8 triliun rupiah. Sementara sidang perkara dugaan megakorupsi BTS 4G Bakti Kominfo terus bergulir. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 12 September lalu, JPU menghadirkan 7 orang saksi untuk terdakwa Johnny G. Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto. Salah satu saksinya adalah William Leonardo yang merupakan Direktur Utama PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri. Dalam persidangan, Hakim Ketua Fahzal Henry mengonfirmasi terkait aliran dana sebanyak 3 miliar rupiah dari saksi William kepada tersangka Yus Rizky. Memberikan sesuatu ke Yus Rizky. Ada. Bohong lah. Bohong aja lah. Sebentar lagi nerima jatah juga tuh saya elai. Berapa saudara kasih Yus? Saya 3 miliar, Pak. 3 miliar. Ke Yus Rizky 3 miliar. Iya. Ke yang lain berapa? Tidak ada.
Dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo, PT Excelsia Mitra Niaga Mandiri bertugas menyuplai power system seperti panel surya dan kerangka bajanya dengan nilai total anggaran mencapai Rp272 miliar. Tender tersebut kuat diduga didapat dari tersangka Yus Rizky selaku Direktur Utama Basis Investment yang memegang seluruh pekerjaan power system dalam proyek BTS 4G. Namun saat Hakim Ketua mencecar saksi akan hal tersebut, saksi mengelak dan tidak mengakui jika proyek tersebut didapat dari tersangka Yus Rizky. Ya, nah, saudara kok gampang aja memberikan uang 3 miliar gitu loh. Sebenarnya apa 3, namanya? Gitu, 3 miliar itu sebenarnya untuk, proyek ke depan, Pak. Untuk proyek-proyek ke depannya. Gitu. Proyek ke depannya? Ya, untuk investasi berarti ke depannya. Berarti ini dapatnya memang melalui dia berarti? Karena saudara menjaga hubungan gitu loh maksudnya. Saya tidak tahu, Pak. Yang menentukan 3 miliar itu siapa? Saya. Saudara, bukan diminta? Bukan. Berarti yang proyek ini memang atas apa? Atas pertolongan atau referensi atau kebaikan si Rizky sehingga saudara dapat proyek dengan nilai 272 miliar. Saya tidak tahu yang ini. Kok tidak tahu ngapain saudara serahkan uang kan gitu? Uang 3 miliar rupiah tersebut ditransfer William kepada tersangka Yus Rizky pada 30 Desember 2021 silam. Dalam sidang yang sama, JPU juga menghadirkan Ketua Koperasi Karyawan Bakti Kominfo, Jamuri. Sebelumnya, dua perusahaan konsorsium PT Multitransdata dan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera membeli barang di koperasi milik karyawan Bakti tersebut dengan total nilai barang yang dibeli oleh kedua PT tersebut mencapai Rp172 miliar. Apa barangnya? Hisab, Yang Mulia. Hisab. Satu jenis saja? Ya, hisab saja. Berapa nilainya kalau gitu? Kalau total nilainya untuk MTB itu kita 51 miliar. Miliar 697. Dua-dua PT itu atau kalau satu PT yang aja? ITS. Enggak perlu tepat, Pak. Kira-kira aja. Berapa puluh miliar? Sekitar 122. Oh. 122 miliar ditambah 50 berapa miliar, ya. Betul, Pak? Iya, Om. Iya. Koperasi aja jual kayak begitu. Ada barangnya itu dipesan dulu. Pak. Yang mulia. Pak Jamuri. Apakah barang-barangnya ini ada stoknya atau dipesan dulu? Ini pesannya per PO dan bertahap, Yang Mulia. Oh, bertahap. Satu persatu saksi yang terlibat dalam kasus mega korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dihadirkan jaksa penuntut umum. Fakta apa lagi yang akan terkuak di persidangan? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.